Silahkan, dinikmati. Terima kasih, Pak Ustadz. Pih, maafin Wendy ya, Pih. Soalnya Wendy baru bisa jenguk Papi malam. Apa-apa. Soalnya, Pih, tadi kita tuh diundang, Pih. Syukuran tim Macan Emas di pesantrennya Putri, Pih. Alhamdulillah. Papi doain, semoga tim Macan Emas bisa memenangkan pertandingan. Amin. Dan bisa ikut pertandingan selanjutnya. Ya, Pih. Oh, ya, Pih. Papi beneran mau lihat pertandingan ini kan, Pih? Di babak playoff? Papi pasti nonton lu bertanding. Yes! Sementara untuk pertandingan besok tim Macan Mas melawan Raksasa Hujan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Coach, kalau kayak gitu kita nggak bisa ketemu dong Coach sama Kijang Hitam sama Kesatria Tangguh. Kita bisanya ketemu sama mereka di final, ya kan Coach? Iyalah, karena saya enak sangat bertemu dengan mereka. Betul, 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 betul. Kalau kalian mau bertemu mereka lagi dan melawan mereka, kita harus masuk final. Dan kalau kalian mau masuk final, kita harus mengalahkan Raksasa Hujan. Mengerti kalian? Mengerti, Coach! Mengerti, Coach! Saya mau kasih tahu soal tim Raksasa Hujan. Mereka tim yang sangat kuat jika bermain di hujan. Kaki mereka cukup terlatih, kuat dan fleksibel. Karena itu, sekarang kita latihan sledding. Oke? Oke, tim yang ini agak kesana mundur sedikit. Tim yang ini agak kesana mundur sedikit. Tapi bentar Coach. Gimana Coach? Kalau tim mereka itu mainnya waktu lagi nggak hujan Coach? Apa mereka tetap kuat atau nggak kuat, Coach? Hah, macam mana tuh? Dia akan melemah. Tapi mereka punya nyanyian-nyanyian untuk menimbulkan hujan. Tim Raksasa Hujan memiliki tackle longsor yang dipimpin oleh kapten tim mereka, Arif. Pasti saat hujan, kekuatan tim mereka naik 3 kali lipat. Sementara tim lawan biasanya kesulitan.
hujan, kiper mereka tidak pernah kebobolan dengan jurus bendungan Katulampa. Semua bola terbendung seperti bendungan menahan sungai yang deras. Kita ini kan tim Macan Mas. Pastilah kita menang di Galas Cup. Kita! Betul! Ada pantun mengatakan. Amin. Kalau jahit pakai benang. Insya Allah kalau kita latihan terus, kita bisa menang. Oke, sekarang Eki pertama melawan Salman. Kalian tunjukkan sliding yang bagus, oke? Oke, coach. Satu bola di tengah, kalian bermain di tengah. Silakan. Latihan kalian bagus. Sepertinya kita udah siap menghadapi raksasa hujan. Biar semangat, ayo kayak biasa. Kumpul semua. 1, 2, 3. Go, go, go. Jadi gini Pak Ustaz, maksud kedatangan kami, kami mau minta izin nonton pertandingannya Putri di stadion. Iya Pak Ustaz, kami ingin mendukung Putri. Iya, kita kan temannya Putri. Pasti Putri senang duduk kita. Baiklah, tapi kalian gak boleh pulang malam-malam ya. Insya Allah. Dan kalian jangan jauh-jauh dari Ustazah Indah. Iya Pak Ustaz, sehat. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak papi. Papi masih duduk aja sih, Pi. Papi itu harus istirahat, Pi. Biar papi gak kecapean. Ya, justru papi di sini mastiin lu. Biar lu istirahat. Sebab kan buat pertandingan besok kondisi mesti fit. Iya deh, Pi. Nanti waktu sampai rumah, Winnie langsung tidur, Pi. Biar badan Winnie fit. Tapi papi jadi kan, Pi, nonton pertandingan Winnie? Ya jadi dong, bagaimana sih? Kata informasi dokter, kondisi papi udah mulai baikan. Ya enggak, Lis? Iya bener, Bang. Ah. Buktinya aja, abang udah nyoba nyundul-nyundul bola. Tuh. Oh, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga di pertandingan nanti tim Putri menang. Assalamualaikum, Putri. Waalaikumsalam, Sri. Ada apa ya? Nih, aku bawain buat kamu. Kok Astri jadi baik ya sama gue? Apa jangan-jangan... Putri, aku minta maaf ya sama kamu. Selama ini, aku udah sering banget buat jahat sama kamu. Ini aku bikinin buat kamu. Tolong kamu terima ya. Iya, Sri. Gue juga udah maafin lu kok. Makasih ya, Sri. Lu udah buatin gue ini. Iya, sama-sama. Kamu makan yang banyak ya. Supaya kamu bisa menang di pertandingan.